Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, berjumpa kembali dengan kami di sini untuk memberikan info mengenai senapan angin. Untuk info kali ini teman-teman, saya akan memberitahukan untuk jenis unit Luger ya, jenis PCP Luger Monel non mano ya. Karena untuk senapan angin permintaan macam-macam, ada yang minta non mano, ada yang pakai mano ya. Dan untuk video kali ini saya review untuk jenis Luger tanpa mano atau non mano ya. Di sini kita ada dua jenis untuk Lugernya, yang non mano dari Condromowo pastinya. Jadi untuk teman-teman bisa tonton sampai habis video ini, jangan lupa di subscribe agar tahu info terbaru dari kami pastinya. Oke. Dan untuk pembayaran di tempat kami, untuk sistem bisa pembayaran transfer langsung COD maupun langsung ke lokasi bisa ya. Nanti bisa langsung cek sendiri, minta diteskan akurasi juga bisa. Oke. Lanjut ya, ini langsung saya infokan aja untuk mempersingkat waktu juga. Jadi untuk unit Luger Monel non mano kita ada dua jenis ya, warna putih sama warna hitam. Untuk yang pertama, yang atas ini ya teman-teman saya review. Ini menggunakan tabung monel OD27 dengan ketebalan pipa 2,7 ya. Seperti ini. Untuk pengisiannya di sini pakai coupler nanti ya. Nah, untuk pengisiannya coupler. Terus senapan ini pakai serombongnya OD19 kuningan panjang 70 ya, plisir paten. Untuk larasnya sendiri laras baja OD9, alure 12 ya. Untuk chambernya jenis chamber multi ya, untuk ukurannya ini di OD22. Terus untuk tracknya sendiri ini tracknya 4 ya. Tracknya 4 enggak pakai setelan power ya. Tracknya 4. Pengisian angin ini bisa kami rekomendasi di 5000, karena apa? Karena enggak pakai mano jadi lebih kuat ya. Ini di 5000, amannya di 4000 ya untuk pengisian angin. Untuk akurasinya senapan ini di 40 sampai 50 meter ya. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu tes akurasinya langsung WA saja ya. Kita sudah buatkan untuk tes akurasi ya. Karena beberapa pembeli pun sebelum dikirim unit minta diteskan akurasi ya. Nah, itu pasti banyak untuk videonya. Oke. Lanjut yang kedua ya teman-teman. Nah, ini yang kedua. Ini yang warna hitam ya. Untuk speknya sama ya. Speknya sama OD27 laras 70 non mano juga. Untuk bedanya di popor ya. Ini warnanya hitam terus modelnya full tanam seperti ini. Nah. Jadi ininya bisa dilepas ya. Untuk ujungnya tetap pengisian di depan ya, tapi kita tutup seperti ini. Tuh. Nah, ya. Dan untuk pengunci tutup depan ya, ini tadi saya lupa ngasih tahu. Ini pakai pen 2 ya. Jadi nggak pakai baut L, pakai pen ya. Dipastikan lebih kuat juga ya. Nah, seperti ini ya. Oke, popornya klasik warna hitam ya. Ini popornya modelnya ramping ya, model ramping. Nah, seperti ini. Oke. Sudah jelas ya teman-teman ya, untuk speknya sama OD27 laras 70 terus plisirnya paten ya. Pengisian maksimal 5000, aman di 4000. Tracknya 4 ya. Dan untuk bandrol harga unit ini kita bandrol di harga 2.300.000 ya teman-teman. Oke. 2.300.000, nanti kelengkapannya ini ya. Ini kita sudah kasih tali senapan. Ada peredam, ada peluru tes, ada spare part ini ya. Sama STKS ya. Nah, ini. STKS ya. Oke, ya. Nah, untuk teman-teman yang berminat silahkan pembayaran bisa transfer, bisa COD. Nanti bila ingin bukti barang nggak usah khawatir, video call aja ya, jadi lebih enak, lebih sama-sama tahu. Video call kita buatkan tes akurasi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi